Nadira sama kita nih, Pak. Oh, oke. Okay. Tapi jangan terlalu lama. Panitia dari dapur umum sendiri menggunakan atribut kebaya karena sedang memperingati Hari Kartini pada hari ini. Mbak, kalau makna Kartini bagi Mbak apa sih? Makna Kartini. Kartini itu seperti apa? Kartini sendiri kan sudah berjuang untuk menyetarakan derajat wanita dan laki-laki. Jadi kita di sini menggunakan atribut kebaya untuk menghargai serta memperingati Hari Kartini. Baju kebaya gitu di apa dapur umum yang gerah kayak gitu kayak gimana sih Mbak, tapi dalam situasi kayak gini tolong menolong kalau Mbak sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang gerah gerah, cuman untuk menghargai juga dan dilihatnya juga bagus, nampak enak, jadi ya nggak apa-apa gitu, malah jadi seneng gitu ya, jadi lebih semangat untuk membantu dapur umum. Termasuk karena virus corona ini sudah berdampak kepada ekonomi, orang sekarang kesulitan, beberapa kelompok tertentu kesulitan mendapatkan pasokan pangannya. Alhamdulillah di lingkungan Masjid An-Nur, kompleks Sinar Pamulang ini, 2 RW dimotori oleh AMI, anak muda kita, didukung oleh para orang tua. Setiap hari sejak hari tanggal 5 April, tinggal 5 April yang lalu, mereka masak untuk makan siang dan makan malam bagi masyarakat siapa aja yang mau, yang kena dampak, ojol, masyarakat lingkungan, siapa aja yang tiap hari kurang lebih 300 ya box nasi ini. Nah, gotong royong ini diperlukan oleh kita sekalian, oleh semua. Ini persoalan nyawa. Ini persoalan, bukan lagi persoalan tugas pemerintah, tugas Pak RT, tugas. Ini persoalan kita semua. Jadi yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat. Nah, yang bisa membantu dengan tenaga-tenaga, yang bisa membantu dengan pikiran-pikiran, jangan melempar berita hoax. Ya. Tapi contoh yang dilakukan oleh DKM di sini, kemudian remaja masjid di sini, ini adalah contoh yang luar biasa. Indonesia butuh seperti ini untuk mempercepat virus corona. Pakai kebaya, rupanya ibu-ibu kita, gadis-gadis kita, sambil memperingati Hari Kartini. Nah, jadi selamat kepada kaum ibu di Tangerang Selatan, siapapun, siapa saja, di mana saja, selamat Hari Kartini. Perjuangan ibu-ibu untuk melawan COVID ini sungguh sangat berarti bagi kita sekalian. Terima kasih. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.